Hai guys, ya jumpa lagi di vlog saya guys ya, tentang explore di Kalimantan Tengah guys. Hari ini saya di mana guys? Yaitu di Kampung Papriang guys. Itu ada di kilometer 22 kalau enggak salah ya, dari pabrik ke Kuala Pembuang. Itu didirikan tahun 1992 Tamigasi guys. Tahu Tamigasi kan, orang-orang Jawa ke pindah sini semuanya. Kebanyakan orang-orang Jawa guys di sini. Ini adalah view-nya. Nah, ini adalah view-nya guys. Ini I love Papriang guys. Nah, keren. Ya, di sini nanti saya mau mengekspor apa sih kegiatannya di sini guys. Ya, bercocok tanam pastinya, kebun, peternak. Ya, seperti itu guys. Ya, oke, tetap stay aja di sini, jangan kemana-mana. Tetap stay aja. Di Teran ini penduduknya adalah kebanyakan bercocok tanam guys. Ini ada bercocok tanam apa ini? Jagung. Ada lombok juga nanti di sana. Ini pohon sawit. Iya, sawit guys. Nah, di sana ada puhum, singkong. Singkong guys di situ. Oke, kita lanjut ke sana lagi guys. Peternak sapi juga guys, tuh sapinya. Nah, sapi. Semuanya ada. Nah, ini lombok guys. Itu adalah lombok. Saja om. Perabotan om. Nah, di sini juga ada sawah guys. Nah, ini sawahnya kan orang-orang Jawa guys, jadi bisa bercocok tanam. Jadi ada sawahnya guys. Ini kuning-kuning, hampir panen ya. Di depan itu apa ya? Nggak tahu apa itu. Kayaknya terong apa-apa. Di Tran ya, seperti ini di Tran. Ini kacang panjang apa ya, atau juga seperti itu guys. Masaku dari depan situ adalah jalan rayanya guys, jalan utama sampai Kuala Pembuang. Ada rumah juga guys. Ini agak mendung guys.